Kalau hidup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan mereview mesin genset 3500 2004 ya. Ini kerusakannya tidak mengaduk karena mesin aruminya 2 bulan jarang dipakai, tapi sudah mati. Karo kue enggak, Den? Setelah kita cek ya. Apa yo? Iya, aku kan tanya karo minyak karo kue enggak. Apa yo? Apa ritual sisa? Apa yo? Kue ki sopo? Ritual murah wae. Iya, ada ya. Kue ki sopo? Bukan murahan ae, Den. Ini kita coba pasang kembali businya. Karena kita mau coba kesempatan. Baca gak masang busi, Den? Baca nih, tangan aku sakit. Alasan sakit terus. Tangan jauh dari kamu. Dekati lain alasannya, Den. Bagus ini busi ini. Api nanti. Dari kue lah, Dada. Oke, kita tes hidupkan. Ternyata tidak mau hidup ya. Coba dengkol, Den. Ada apinya enggak, Den? Kita cek di bagian pengapiannya ya. Ini kita cabut kalau-kalau kerusakannya pada switch-nya. Sudah kita cabut juga, masih enggak ada apinya ya dari kabel CDI. Dari kabel CDI enggak keluar arus nya atau apinya, jadi maka dipastikan itu kerusakannya CDI ya. Kalau misalnya kabel switchnya belum dibuka, memang masih tanda tanya apa dari switch apa dari coilnya. Tapi kalau sudah dibuka kabel switchnya, tidak kaki sih kok, deh, kaki duo macam. Jadi kau percaya, Oke, kita lakukan pembukaan di bagian tutup magnet ini. Jadi akan kita buka CDI-nya dan kita ganti CDI-nya supaya lebih mantep nantinya. Setelah diganti CDI nggak mati-lati terus. Kita buka menggunakan kunci T10 ya. Mudah-mudahan cepat selesai nih. Dan oke, ikuti terus dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Ini kita buka CDI-nya, kita ganti menggunakan GX160 ya. Karena tipe sebesar 3000 ini menggunakan CDI GX160. Ini CDI siap kita pasang. Yang kita pasang dan jarak dari ini sekira-kira setebal silet ya, jangan terlalu rapat dan jangan terlalu renggang. Coba kau tengok di kotaknya tipe berapa, Den? 160. Oke, kita kencangkan dengan enggak yang lain, Den. Oke, kita pasang. Mudah-mudahan nanti hidupnya normal ya. Setelah kita pasang dan kita kencangkan, untuk ukuran standarnya kurang lebih setebal silet ya. Jadi jangan terlalu lepet dan jangan terlalu renggang. Oke, setelah itu kita pasang. Mudah-mudahan nanti hidup normal dan jos gandos, nggak ada macet-macetnya lagi. Oke, moga-moga teman semua bisa
mengambil sisi baiknya setelah kita pasang cupnya dan kita tes hidupkan. Nah, mesin sudah hidup normal ya, sekali engkol langsung hidup. Jadi kesalahannya CPA-nya mati ya. Jadi ini kata ganti sekalian businya, karena businya itu hitam karena mungkin keseringan dicok ya. Oke, thank you, terima kasih, cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.